kangen sama bini gua. Dari pagi sampai tengah malam belum pulang. Lu tahu enggak kerjanya apa? Supir Metro Mini. Lagiannya dia tuh pamer banget sih, emang dia pikir aku bisa apa? Bisa lah. Kenapa? Mami. Oh. Apa sih papi, bentar ini teman mami tuh mau beli tas 50 juta, emang dia pikir kita gak bisa apa papi beli? Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa. Aku juga bisa beli, suami aku kan duitnya banyak. Wow. Ya udah deh, iya nanti aku beli berapa sih? 150 juta, pi ada duitnya pi? Oh enggak. Lah papi gimana sih? Ada dong mami. Ada lah, yaudah ya nanti aku sibuk soalnya ini aku mau ngitungin uang suami aku dulu soalnya baru cair mau aku gunting-guntingin dulu ya, makasih ya, bye. Wow. Mami. Apa, Pi? Abis mandi. Ini suami gue apa kembaran gue sih, kok rambutnya samaan begitu? Papi masa rambutnya begini, potong dong. Ah, ini kan beda, Mami. Tahu gak motongnya di mana? Di mana? Pemotongan hewan. Papi. Mami enggak lihat aku udah pakai kimono. Ngomong papi mau ngapain pakai kimono? Ya. Mami enggak pernah ngerti-ngerti. Malam Jumat sudah biasa. Papi, malam Rabu sudah biasa. Malam Selasa. Mami. Apa sih? Gak ada nyetir-nyetirnya sama sekali, gerdeng. Tapi mami tuh bete. Ah? Papi, mami tuh bete. Papi tahu gak sih, masa temen mami tuh semuanya pada beli tas baru, sepatu baru. Kan mami juga pengen. Alah, tas kulit yang dipikirin terus. Hajar! Hajar, wong! Sikat, wong! Apa sih, Pi? I love you. Mami. Mami kok menghindar. Pokoknya mami gak mau diapa-apain sebelum papi ngasih uang mami 20 juta untuk beli sepatu baru. Taruh dulu. Lu bini gua apa? Masa karena cuma uang terus